Oke guys, porang kita hampir panen. Sudah mulai ada tanda-tandanya, sebentar lagi mau dorman. Mungkin sekitar 1 bulan lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali di channel saya, tentunya masih di Friendly Perang Zulu. Oke, pada kesempatan ini di akhir bulan Maret tahun 2024, porang kita memasuki masa dorman. Akan tetapi porang masih ada yang menumbuhkan tunas baru ini. Ini tunas yang kedua, guys. Ini tunas yang kedua. Mantap. Sebenarnya ini sudah mulai memasuki masa dorman ya untuk porang kita, tetapi ya masih ada yang sebagian masih tumbuh lagi dan sebagian ada yang dorman, yang di sebelah bawah ada yang sudah dorman juga. Nutrisi memang terpenuhi, teman-teman. Porang kita alhamdulillah nutrisi terpenuhi. Porang kita bagus. Dan untuk kataknya juga sudah banyak ya. Sudah banyak. Jangan khawatir bila ada yang kuning-kuning ini, karena memang sudah memasuki masa dorman. Nah, di sebelah sana, bawah sana itu sudah mulai dorman itu. Nah, untuk informasi tahun 2024 ini untuk harga porang, bila memang harga murah jangan dijual, kawan ya. Kalau memang pembelian dari pabrik murah jangan dijual. Juallah tanaman porang kalian dengan harga yang bagus, dengan harga yang tinggi. Jangan di harga yang rendah. Karena porang saat ini sudah mulai langka. Porang sudah mulai langka. Untuk harga porang, kalau dibeli dengan murah, jangan dijual. Juallah dengan harga yang tinggi. Nah, ini ada iklan. Ini ada alpukat, teman-teman ya. Ini ada alpukat. Ini alpukat sambung. Jadi saya cat untuk batangnya biar supaya nanti bebas dari hama. Nah, untuk porangnya seperti ini, yang atas ini sudah mulai memasuki masa dorman. Banyak yang sudah tidur. Ini juga ada pohon cengkeh juga. Nah, yang itu sudah tidur-tidur, banyak yang tidur porangnya, taman porangnya. Nah, untuk cengkeh saya ini, teman-teman ya, ini sudah ada yang mulai berbuah seperti ini. Ini tanaman cengkeh kita berbuah, teman-teman ya. Ini bakal buah ini. Alhamdulillah cengkehnya berbuah. Porangnya juga alhamdulillah tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, untuk update kali ini kita sudahi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses bertani porang, sejahtera kita semua. Amin ya rabbal alamin.